Tapi umumnya doa ni adalah untuk semua setiap orang di atas muka dunia boleh berdoa dok. Nah. Wahai Tuhan kami, berikanlah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi orang-orang yang berimeh pada masa berlakunya hitungnya amal dan pembalasan. Jadi minta supaya Allah ampun dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan Rajab tahun 1444 Hijrah. Dan pagi hari Jumaat minggu yang pertama di dalam bulan 2 tahun 2023. Bacaan pada pagi hari ini iaitu khitah yang saya bagi pada minggu lepas. Tajuknya mulianya mukmin dan mukminah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama makhluknya. Nin dalam khitah ni iaitu hubungi dengan doa-doa yang semua makhluk pakat duk minta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang beriman. Dan juga nabi-nabi, rasul-rasul dan sesama orang-orang beriman juga pakat berdoa gemari di antara satu sama lain. Jadi sudah pun dua dah. Sudah pun dua dah doa yang saya baca. Maka hari ini kita masuk doa yang ketiga di muka dua. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam memohon supaya dia mendirikan solat, diterima doa dan diampun dosa sekalian dan ampun dosa sekalian orang yang beriman. Doanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan solat, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Jadi ayat ni kita boleh guna sebagai doa ni. Walaupun doa yang disebut oleh Nabi Ibrahim, tapi umumnya doa ni adalah untuk semua setiap orang di atas muka dunia boleh berdoa dok. Nah. Wahai Tuhan kami, berikanlah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungnya amal dan pembalasan. Jadi minta supaya Allah ampun dosa. Sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di hari pada mahsyar yang setiap orang akan dihitung amalan apa yang dia duk buat. Ini nak ayat katanya, salah satu daripada doa nabi-nabi pada zaman dahulu. Nah, belum pada ni iaitunya doa Nabi Nuh. Apa tu? Doa Nabi Ibrahim. Mari yang keempat pula. Doa para mukmin yang datang kemudian kepada para mukmin sebelum mereka. Maknanya doa orang-orang hak mari alik belakang kepada orang hak belum pada tu. Kita pun begitulah. Doa kepada orang-orang yang beriman sesama kita dan kepada orang yang belum pada kita hak beriman hak mati sejak daripada awal manusia mati atas muka dunia hak beriman siapakah hak mati saat ni. Duk dalam doa kita belakang ni. Ni nak ayat katanya. Yong yai. Ataupun hubung di antara orang Islam. Sama orang Islam ni. Tak terucuk. Supaya saya labur dah. Duduklah mana-mana pun. Ya adanya hubung kait di antara orang-orang Islam. Walaupun kita tak tahu bahasa
Tak ada biasa berjumpa, tapi mereka itu dan termasuknya kita duduk di dalam doa belakang. Yang Allah Ta'ala firman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Suratul Hashr ayat 10. Doa ni biasanya orang lelaki baca di dalam semaya mayat. Nah, takbir yang keempat baca doa ni. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, ini orang-orang semua lelaki dan perempuan pakat doa dengan doa ni. Apa tu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Bermaknanya kita sama-sama orang Islam ni pakat minta semua supaya Allah ampun dosa kita dan dosa orang hak sebelum kita. Dan janganlah engkau jadikanlah dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad deki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Ini wallahu alam lah. Kita duk minta dalam doa kita jangan capok dalam hati kita ni dendam hasad deki kepada orang-orang beriman. Tapi witi ciwit kita hak sungguh, masya-Allah, boleh jadi tak serupa dengan kita duk minta doa. Witi ciwit kita setengah-setengah orang je. Dendam, hasad deki, marah, takabur dengan orang-orang Islam. Ini nak ayat katanya ya tak serupa. Tekah duk doa tu minta supaya Allah hapung dosa. Kita ni so belaka, satu belaka. Tapi witi ciwit sungguh tak serupa. Inilah sebab tu kita kena jadi bersih hati kita. Cuci bersih. Jangan we ada walaupun selumah sikit-sikit pun jangan we ada di dalam hati kita dendam marah hasad deki kepada orang-orang Islam. We maaf sokmo dan kita pun baik semua dengan orang. Gitulah. Nah, ni adalah nak jadi masuk dengan doa hak kita duk minta. Duk baca, we jadilah cara hidup kita pun serupa dengan hak kita duk minta tu. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah balasnya kasihan dan rahmatmu. Innaka ra'ufur rahim. Ini kita sesama orang-orang Islam yang duk berdoa. Yang kelima, doa seorang mukmin kepada sekalian orang beriman. Alhamdulillah, termasuk sepanjang saat ini juga setiap orang-orang Islam pakat doa kepada saudara-saudara dia yang beriman. Alhamdulillah. Ini masuk di dalam hadis dah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Hadis ni sahih, ada di dalam Sahihul Jami' bagi Imam Al Albani 1026. Hadis hasan. Maksudnya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya sesiapa memohon ampun kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Maknanya siapa doa kepada orang lelaki perempuan yang beriman, hak hidup ke hak mati dah, Allah akan tanda pahala kepadanya sebanyak bilangi orang beriman lelaki dan perempuan. Nah, banyak mana orang Islam atas dunia, maka pahala boleh kepada kita banyak tu. Pas kita tak tahu katanya banyak mana orang beriman hidup hidup sekarang ni atas muka dunia. Sanitan katanya lebih kurang 2,000 lan. Lebih daripada 2,000 juta orang Islam di seluruh dunia. Pas kita cuba kita gambar hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Setiap negara pakat semaya Jumaat. Di mana ada orang Islam, kena adanya doa yang orang pakat berdoa di dalam khutbah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah.
mengikut je negara masing-masing. Pakat duk doa sab, negeri mana ada sembahyang Jumaat, maka situlah boleh katakan seluruh orang pakat sembahyang Jumaat di atas muka dunia ni berdoa kepada sekalian orang-orang beriman. Alhamdulillah. Sebab tu kita pun kena selit semua deh dalam doa kita, walaupun kita berdoa sore, kena selit dengan doa ni. Yang kene, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di padang mahsyar. Nabi dok doa sama dah kepada kita. Nah, semua umat dia sampai ke akhir dunia. Tapi hok ning Nabi cok cong khoh kepada umat dia, tak termasuk umat lain. Bila tu? Di hari akhirat sikit lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 9304 dan 7474. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang nabi ada doa yang dia berdoa. Nah, ini sebab tu semua nabi-nabi ada belaka doa. Pisik yang ada pada setiap orang nabi tu umumnya dia berdoa kepada diri dia, kepada ibu bapa dia dan kepada umat dia. Nabi sendiri riwayat katanya, aku ingin bersembunyi dengan doaku supaya ingin memberi syafaat kepada umatku di hari akhirat nanti. Riwayat katanya nabi ya taruh doa. Ya taruh so doa. Hak ni ni nak wi khah kepada umat dia, nak wi syafaat. Allah. Sebab tu kita pun harap dah. Harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita sebelum kita mati. Lepas tu kalulah, wal'iyazubillah, kalau takdir katanya kita ni dosa banyak, banyak kesalahan, kesilapan, dosa kecil, dosa besar hak duk buat, tak ada nak tobat. Maka harap katanya nabi sikit lagi tolong gue kepada kita, tolong uthon kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita duk tok katanya tak apalah nabi tolong nak uthon kau kita. Jangan, kita sendiri kena bawa diri ni supaya selamat dunia akhirat dengan usaha yang Allah Taala bui peluang kepada kita semasa hidup di dunia. Yang ketujuh, doa sebanyak-banyak binatang kepada orang yang mengajar kebaikan. Tengok ni. Gapo eh sebanyak-banyak binatang? Ha, cek, cuba kita tengok dalam hadis. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2985. Maksudnya, sesungguhnya, ambil maksud dia lalu dah, sesungguhnya Allah, para malaikat, semua ahli langit dan bumi, maknanya semua malaikat, semua hak duduk atas muka dunia ni, termasuknya apa? Semua di dalam sarai dia dan semua ikan di laut. Ha tu cuba kita gambar eh. Nate hok banyak sekali hok duduk atas darat, iaitu nya sumuk. Sebab ia kecil. Ning nak wetiasat ia royak katanya sat ying lek ying mi jumlah banyak. Sat ying jai tubuh dia tu ying noi. Sebab tu cuba kita gambar katanya gajah. Gajah sikit sebab ia besar. Kalau zaman dulu dinosaur, tak ada dah zaman lah ni. Sebab apa? Sebab tubuh dia besar, ia kena makan go tu makan go ni, mati simsak habis dah. Cuba kita gambar di laut, tidak ada binatang yang paling banyak sekali di laut kecuali ikan. Masya Allah, sumuk atas muka bumi dan ikan di laut semua tu memohon keampunan ataupun mencucuri rahmitok, mencucuri rahmat dan kebaikan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada orang.
Tengok, siapa-siapa duk mengajar benda baik kepada orang, dia termasuk di dalam hadis ni. Nak ayat katanya, manusia ni geligo besar. Siapa ke ike sumuk semua malaikat, semua manusia, masya-Allah, pakak duk doa kepada dia. Sebab tu kita pun kena masuk di dalam orang yang ngajar baik kepada orang. Yang duk ngajar benda tak baik, ngajar benda-benda yang menjadi orang sesat, orang buat tak molek, hatu tak masuk dalam hadis ni. Tapi orang yang duk mengajar kebaikan kepada orang, insya-Allah orang tu termasuk di dalam hadis ni. Akhir sekali yang kelapar, raja segala doa memohon keampunan yang setiap orang digesa supaya membacanya setiap hari. Ini siapa-siapa yang duk baca azkar nabawiyah, dia akan ingat doa ni. Iaitunya hadis daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Nabi ajar satu doa, iaitunya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1300 ni dan 1323. Maksudnya, wahai Allah, engkaulah, engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali engkau. Engkaulah yang menciptaku, aku adalah hambamu, aku berada dalam perjanjianmu sekadar kuasaku, aku berlindung denganmu dari keburukan yang telah aku melakukannya. Aku kembali dan mengenang nikmat yang engkau memberi kepadaku. Aku bertaubat segala dosaku. Ampunkanlah kepadaku, kerana sesungguhnya tiada siapa yang mengampun dosa kecuali engkau sahaja. Alhamdulillah. Saya tulis di sini ada 15 perkara. Masa tengok nak habis dah. Saya baca cepat dah. Baca cepat. Dalam pada itu, bukan sahaja makhluk Allah berdoa kepada mukmin dan mukminah, tetapi peribadi dan amalan mereka juga menunjukkan bahawa mereka berkepribadian mulia, berpendirian tegas, tegak, berani, betul, sahih, mulia, faham agama dan mempunyai sifat-sifat mulia di sisi Allah dan sesama manusia. Di antara sifat-sifat mereka ialah, ha ni, saya tulis ni ambil daripada ayat Quran semua. 15 perkara sifat orang yang beriman. Ha, cuba kita perhati dak. Cepat-cepat ni. Yang pertama, tidak memilih orang kafir yang menetap agama Allah sebagai pemimpin dan tidak walak kepada mereka. Ini duduk dalam surah Al Imran ayat 28. Yang kedua, sentiasa menyerah diri kepada Allah dalam semua urusan hidup. Surah Al Imran 122, 160 dan suratul Maidah ayat 11. Yang ketiga, orang Islam, orang beriman juga merasa gemetar hati apabila nama Allah ataupun sifat-sifat Allah dan ayat-ayat Allah dibaca serta bertambah iman mereka. Suratul Anfal ayat 2. Yang keempat, orang Islam juga mendirikan solat, mengeluarkan zakat, bersedekah, lepas tu banyak perkara lagi, mendapat darajat ketinggian, keampunan dan rezeki yang baik. Suratul Anfal ayat 4. Yang kelima, orang Islam juga kalau capai benar-benar berhijrah, berjihad di jalan Allah, memberi tempat perlindungan kepada orang susah payah, mereka akan mendapat keampunan dan rezeki yang mulia di sisi Allah serta kebaikan yang kekal abadi di akhirat nanti. Ini duduk dalam suratul Anfal ayat 74. Yang kene, yakin bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali dengan takdir Allah dan Allah Tuhan mereka. Suratul Taubah ayat 51. Yang ketujuh, mendalami ilmu. Ni orang-orang Islam semua kena mengaji, kena pakak-pakak mengaji dah, kerana ingin mengajar dan memberi amaran kepada kaum mereka setelah pulang nanti. Surah At-Taubah ayat 122. Yang kelapan, bersifat mulia seperti khusyuk dalam solat, menjauhi dari perkara lalai, mengeluar zakat, menjaga kehormatan dan kemaluan dari sebarang dosa, menunai amanah dan janji, menghayati solat sebaik-baiknya. Ni ada di dalam suratul Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang ke-9, menjaga lidah serta tidak terlanjur dalam pertuturan yang menjatuhkan maruah dan berlaku fitnah. Suratul Nur ayat yang ke-12.
Yang ke 10, merendah pandangnya dan menjaga kemaluan dari sebarang dosa dan kesalahan, dan menutup aurat yang haram membukanya, serta menyahuti suruan Allah supaya bertaubat semoga mendapat keuntungan dan kejayaan. Surah An-Nur ayat 31. Yang ke-11, beradab dan berakhlak mulia, seperti meminta izin masuk keluar apabila berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tu herayat ha sahabat pada zaman dahulu. Lagu itulah, nak masuk dan nak keluar tu kena minta izin dengan Nabi dulu. Surah An-Nur ayat 92. Yang ke-12, bergembira dengan kemuliaan dan kemenangan orang Islam serta berada di pihak Allah dan Rasulnya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-4. Yang ke-13, orang Islam juga diuji keimannya ketika bertempur dengan seteru Allah serta bersabar dengan semua ujian. Suratul Ahzab ayat 9 sampai 11. Yang ke-14, yakin dengan janji Allah dan Rasulnya serta sentiasa bertambah iman dan kuat keislamannya. Suratul Ahzab ayat 22. Akhir sekali, orang Islam semua ni bersaudara. Patu islah beki perbalahi, kuat iman, berkeyakinan, berjihad dengan harta dan tubuh badan. Ni ada di dalam suratul Hujurat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-15. Saya tulis akhir sekali, semoga kita termasuk dalam doa-doa tersebut, diberi taufik dan hidayah, dianugerah kebaikan, keluhuran, kesejahteraan yang berkekalan sampai ke syurga dan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.